Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali lagi tidak bosan-bosan silaturahmi di kediamannya Cak Dar ini. Hari ini kita akan review seputaran serut. Di sini tempatnya serut ini. Berbagai macam karakter mulai dari yang jadi bahan. Waduh, pokoknya jos. Kita akan review spesial hari ini untuk ID serut. Nah, hari ini kita akan review barangkali nanti yang berminat bisa private message. Kita akan review seputaran serut. Nah, ini serut. Ini the legend maskot serutnya ini. Nah, ini serut. Jadi memang serut. Biasanya sekali lagi subscriber saya di kawasan di luar Jawa sering tanya, "Bang, ada ID serut?" Nah, hari ini kita spesial ngupas seputaran tentang bonsai serut. Nah, ini kalau bonsai serut jadi daunnya mengecil seperti ini nih, kecil sekali. Ini kecil. Kita akan shot satu persatu. Nanti kalau ada yang berminat bisa di screenshot. Nah, ini serut sahabat bonsai. Serut. Ini suasananya panas sekali ini. Saya begitu semangat sekali ini. Sangat semangat sekali. Semangat. Ini serut. Nah, ini serut sudah di pruning ini. Nah, ini. Ini ID-nya serut. Pokoknya hari ini kita ngupas seputaran tentang dunia serut pokoknya. Nah, ini serut. Ini serut sahabat-sahabat bonsai. Sahabat bonsai. Jadi yang berminat nanti bisa di screenshot ini. Nah, ini serut, ID serut rough ini ada keroposan kering ini, alami ini. Nah, ini serut. Nah, ini unik. Pokoknya unik-unik ini serutnya. Dan sudah di pruning sama ownernya Cak Dar. Nah, ini serut, ini juga serut. Jadi hari ini memang kita akan review seputaran serut saja. ID serut. Nah, ini serut. Ini serut sahabat bonsai. Besar ini serut ini. Ada serut unik lagi nih. Ini unik serut ini. Ini serut kita geser lagi. Hari ini benar-benar kita akan review kaitannya dengan serut bonggol ini. Ini bonggolnya ini. Serut. Nah, ini juga serut ini. Serut meriam ini, serut meriam. Ini. Memang luar biasa ini. Wah, ini lagi nih. Ini gaya terjun. Wah, unik ini. Waduh. Ini gayanya tidak ada di tempat lain nih. Gaya apa ini, Cak Dar? Yang ini, Cak Dar. Kontemporer. Waduh. Sahabat bonsai kontemporer. Waduh, iya. Ini luar biasa. Besar ini. Kontemporer katanya yang bersangkutan ini kontemporer. Ini. lanjut brother. Di sebelah ini. Waduh, ini gaya apa lagi ini? Gaya apa lagi ini? Rafting ini katanya, rafting ini. Ini besar memang. Nah, ini tangan saya tempelkan. Nah, ini besar. Kita geser lagi. Yang suka meliuk-liuk ini. Nah, ini. Meliuk, brother. Waduh, ini. Habis pokoknya. Ini serut semua ini. Serut semua ini. Iya, Bu. Wah, ini juga serut.
Pokoknya tempatnya Serut, memang rajanya Serut ini. Markas Serut ini. Waduh, ini Serut juga lagi. Ada Serut ini yang unik ini. Ini memanjang dan apa? Potnya sudah model L ini. Dari sini, ke sana ini. Serut ini. Ini Serut. Serut. Geser lagi, geser. Serut. Itu orangnya itu santai rokokan. Waduh. Luar biasa. Ini. Ini. Serut, brother. Waduh. Besar ini, siapa besarnya ini? Tuh. Di belakangnya lagi ada Serut juga ini, Serut deh. Wah, ini Serut nih. Wah. Ini Serut. Ini juga Serut. Sudah waktunya di wiring. Pokoknya ID Serut hari ini, sahabat bonsai. Tempatnya Serut, rajanya Serut ini. Ini Serut. Ini. Biar kalian tahu, ini Serut ini, mau lihat ke bawah. Ini lagi juga belakang Serut ini. Ukuran XL itu. Ini Serut. Ini juga Serut ini. Kecil tapi pedas. Serut ini. Grouping, brother. Serut, sahabat bonsai. Ini. Serut. Memang banyak gaya-gaya kontemporer nih memang di tempatnya Cak Dar ini. Apalagi ini. Keringannya natural sekali ini. Ini lagi. Waduh. Nih. Ini lagi ini. Aduh, asik ini. Oke sahabat bonsai, dimanapun kalian berada, dengan review saya yang berada di markasnya Serut. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bisa manfaat, bisa memberikan sebuah inspirasi bahwa bonsai sudah masuk ekonomi kreatif. Duh, panas, kepanasan saya. Ini sahabat bonsai, sekali lagi sukses ada di desa. Sekecil apapun kalian punya lahan, kembangkan. Beneran, sukses sekarang ada di desa. Bagi yang hidup di desa, sekecil apapun kalian punya lahan, kembangkan. Mungkin hari ini saya di bonsai, bisa tanam pisang dan lain sebagainya ini. Kali lagi mudah-mudahan video ini bisa manfaat. Di kota Jember juga ada petani bonsai, Ayu Bonsai Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Sak duluran sak lawasi.